Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Oh,
Tuntutlah ilmu yang menambah
Thank you.
Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisa al-ardha wa man 'alayha wa anta khayrul warithin. ولقد أشرت بنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله فتت عليه وما يساوي القول منا أو يكون زنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صحبة ربنا وحدانا وإن بالمودة هذا نرفع عين فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مخبره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجيب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلكنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك تلعة أحمد في بهية عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فأكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانظر بنا سنة طه في بكاع الأرض واتبع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وامضي لنا الحاجات واحسب خطنا عند الممات واصلح الأقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Kemudian yang beri kita rezeki Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki. Dengan apa? Dengan Ar-Rahman-Nya. Diberikan rezeki zahir dan batin. Diberikan rezeki, siapapun di muka bumi ini akan mendapatkan bagiannya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dengan rahman tadi. Ar-Rahman memberikan rezeki, memberikan kesehatan, memberikan akal, memberikan ilmu dan lain-lainnya. Dengan sifat apa? Ar-Rahman, ya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah yang sangat kasih sayang. Ar-Rahman khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun makhluk Allah yang diberi nama olehnya dengan Ar-Rahman. Makanya tidak boleh orang siapa namanya Ar-Rahman, tidak boleh. Kalau Abdurrahman boleh. Tidak boleh menamai anak semalam Allah namanya. Allah dinyarani kada boleh. Nah, makanya ada orang semalam kan abahnya Benazir. Kalau anak kita lahir ngarannya Allah. Jangan dirinya jaga, tidak boleh, tidak harus Allah. Abahnya benar dengan nama yang dilarang, sehingga ketika lahir anaknya, langsung abahnya mentasmiyahi. Sama itu kabima sama Allah. Allah langsung ditenggelamkan Allah rumahnya dan keluarganya. Tidak boleh menyarani Allah. Tapi kalau disandarkan dengan nama Allah, ini nama yang paling bagus seperti Abdullah. Tapi yang kita dengarkan Abdullah dikira Abdul, Dul dia. Siapa namanya Abdullah dikira Abdul. Masya Allah. Dikira bangunlah Abdullah, bagusnya dikira Allah. Makanya orang Arab kadang-kadang bingung, kenapa Indonesia-nya bagusnya namanya dikira ujungnya dia. Namanya Ahmad dikira Mat. Mat. Ya kan dikira Ahmad kan bagus lah. Nah, ada orang bertakon non ulun guru ya, ulun hendak merubah ngaran anak ulun, kenapa jadi dirubah ya ulun? Asa kada nyaman guru aja abahnya tuh memberi ngaran ya kehimungan melihat sepak bola lalu mengarani anaknya pemain sepak bola termahal nomor 2 sedunia siapa? Toldo. Dikira tol sini tol aja. Mak ganti apa guru aja? Diganti apa? Nah, ngarannya Ahmadi, enggak? Bu Ahmadi Putra. Ngaran anak main sepak bola. Tol sini tol aja. Yang apa nonton tol? Diganti ngaran anak itu yang bagus lah. Bagus ngarannya. Mengkada ngaran yang bersandarkan dengan Allah dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yasin, Toha, apalagi ngaran anak Mustafa, Ahmad, Muhammad, Mujtaba dan lain-lain. Kalau tidak dengan nama yang sama dengan nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cari namanya terus. La ilaha illallah. Tuan Guru Haji Husin Gadri di dalam kitab Senjata Mukmin ujar sidin, barang siapa yang mengamalkan Ya Rahman 100 kali setiap habis sembahyang, maka akan dihilangkan di dalam hatinya itu lupa dan lalai. Ada pengen kan? Ada banyak guru jangan pak, ada peringatan lalu jangan, ada peringatan enak bah diberi amalan kada ingat, bah anak kada ingat lah, dipandai guru kada ingat, lot ayam bebek ingat terus, menang itu lah, mau tidur ingat bayanganmu, mau makan ingat bayanganmu, lalu lepas di PHP-nya, lalu ambilan. Mbah itu pipa yang menyalakannya diwasikan cinta doa aku aja. Jelakiannya sebenarnya aku kan malah menyalakan cintanya pak.
Nagusalahkan ikam yang mempermainkan hatiku atas nama cinta. Selamat. Mbak Amrina, ya sekian cinta lah belum ya. Bujur dia jelas ini. Jangan menyalahkan cintanya. Ikam mempermainkan hatiku atas nama cinta. Sakit hatiku, sakitnya di sini. Siang malam diingat guring gak ingatan. Itu enggak urusan yang lain, malah pada ingat. Ada keingatan, siapa ada keingatan, maka baca ya Rahman, ya Rahman 100 kali lah. Lain sudah Tuhan itu, kada apa itu sudah anunya lah. Ya nangkai kacamata di sini, mana kacamata aku jaga itu. Cucu di sana, itu dia cucu. Mulai tadi banyak di kepala pia, maksud orang sebutingnya jalai dalam hati cucu mandi si dua kali kacamata. Ada tak kalah. Handa cucu nyambat jadi cucu mana? Kada kalau saya itu gimana cucu? Dasar sulam dia kada peringatan kacamata di sini mencari. Itu karena kada peringatan lah. Nah kada ingat ma anda, kada ingat ma anda. Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas, beliau Syekh Futuh, guru Futuhnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ini dalam riwayat bisi guru lebih 500. Tapi saya ikut Syekh Futuhnya yang membuka ilmu-ilmu, yaitu namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang ada di Qurayza. Dan itu pertemuan ketika Habib Ali Habsyi hendak berhaji singgah di kota Syihir, ada namanya Masjid Ghibtah. Di situ Habib Ali sempat aja kan dilawas kada. Dipandang oleh Habib Bakar langsung terbuka daripada ilmu futuhnya. Maka disebutkan barang siapa yang hilang dengan sesuatu dan kada ingat dengan sesuatu itu, bertawassul kepada beliau, meminta kepada Allah supaya diingatkan di mana kita mengandat barang tadi. Belum seminggu lah, kurang lebih seminggu di Banjar ada kawan datang rumah. Kenapa dulu nih Honda nih kena belain, minjam dulu ya Honda, mana Honda rajin kuncinya hilang ya. Nah itu Bapak nang sebutinya sudah awas ya, ini keringat anda tahu di mana kan, kalau dipakai lagi hampirnya jalur tawassul Habib Abu Bakar. Kalau pian yakin minta dengan Allah, ya Allah berkat wali Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, maka ingatkan di mana-mana kuncinya atau ditemukan. Jangan diberi Fatihah. Jangan pian Fatihah jangan, karena beliau wali ini akan membantu kita mengingatkan. Alhamdulillah esoknya datang. Sampai lo nabar tetangga mulai ya, saya tertinggal di rumah lawan. Itu tawassul. Kalau ada barang ya, kalau ada barang yang hilang ditawassul. Ngarang sini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas. Nih jadwal guru Husin Fedri, bila kita hendak kada cepat hilang atau dicabut dari kadang kita lalai itu, maka mengamalkan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman 100 kali. Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, barang siapa ujar sidin khususnya pelajar, mau santri kan, mau yang belajar di sekolah umum, bila hendak ingatannya dikuatkan oleh Allah, belajar kada cepat hilang, bahkan pelajaran itu akan selalu diingat. Maka membaca surah Al-A'la sampai kalimat sanuqriuka fala tansa diulang 11 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuza'an ahwa sanuqriuka fala tansa sanuqriuka fala tansa. 11 kali ini diulang hanya disambung. Insyaallah apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan kada akan mudah hilang. Itu tuh amalan dari Habib Ali Al-Habsyi. Maka sebagian ulama lihat sini. Tadi nama ini khusus untuk Allah Ar-Rahman. Sebahagian ulama, kada seberatan berarti ada yang bolehkan yang kada. Sebahagian ulama mengatakan sebagai makhluk kita tidak boleh memberi nama makhluk lain
dengan ar-Rahman seperti menamai anak. Menamai anak, tapi boleh dengan Abdurrahman. Kemudian masjid pokok yadat yang lainnya. Tidak ada satu jua pun yang pengasih penyayang lebih daripada pengasih penyayangnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa kasih sayangnya kepada umat beliau. Nabi pun sangat sayang, harisun 'alal mu'minin, yang sangat sayang dengan umatnya, yang mendoakan selalu dengan kita ini. Setiap malam di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, menangis, membasahi sajadahnya. Bahkan disebutkan sampai basah janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam benak hati Nabi Muhammad adalah umat. Umat. Semua selalu kita ini sebagai umat Nabi Muhammad ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kitanya ini karena banyak dosa, banyak salah, lalu hati kita lupa banyak ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak pernah melupakan. Dengan apa Rasulullah? Karena sayangnya Nabi Muhammad. Karena sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Tapi semua itu lebih kasih sayang lagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sayangnya seorang ibu terhadap anaknya juga lebih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Di dalam satu peperangan, Nabi pernah duduk di khimah. Khimah itu dia kita kemah biasanya, khimah-khimah perang. Lalu sahabat duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ada seorang ibu. Oh, ibu ini mencari kesana kemarilah, dilihat oleh sahabat, apa yang mencari ibu ini? Oh, ternyata ibu tadi kehilangan anak beberapa hari. Dicari, dipanggil pulang. Habis ketemu di pas padang pasir yang panas itu, anak tadi datang dipeluk sama ibunya. Habis dipeluk, ibunya terjatuh di pasir yang panas itu. Kadang merasa lagi panasnya pasir, dipeluk, alhamdulillah ketemu sayangnya, menangis ibunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kau lihat kejadian itu, kau perhatikan bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anak yang hilang beberapa hari, ketemu, menangis ibunya, kadang merasakan lagi panasnya padang pasir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih sayang lagi Allah jalla jalaluhu wa ta'ala agama kepada hambanya. Hamba lebih sayang lagi, jauh lebih sayang daripada itu semua. Orang yang mengerti akan kandungan Ar-Rahman ini, setiap kali yang menyebut nama Ar-Rahman atau mendengar Ar-Rahman, hatinya berbunga-bunga, merasa senang karena ia mempunyai Allah, Tuhan yang sangat kasih dan penyayang. 17 kali kita minimal dalam sembahyang 5 waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa surat Al-Fatihah kalimat bismillah ini diwajibkan oleh para ulama? Kenapa? Karena supaya kita ini ingat, kita ini punya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Kalau kita, kalau sudah tertanam jersin di dalam hati kita, kecintaan yang luar biasa kepada ma'rifah kepada Allah dengan Rahman yang Rahim, mendengar ngaran Ar-Rahman, maka hatinya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, dalam hati kita, kita bisa Tuhan Allah yang sayang dengan kita, yang selalu memperhatikan kepada kita. Dialah Ar-Rahman yang mengasihi sekasih-kasihnya, menyayangi sesayang-sayangnya, yang selalu menawarkan ampunannya. Ditawarkan, hal min mustaghfir, adakah yang minta ampun? Maka ujar Allah, diampuni dosanya. Adakah yang bertaubat? Diterima taubatnya. Adakah yang meminta hajat? Dikabulkan. Padahal yang ditawar ini, Masya Allah, banyak lupa dengan Allah, maksiat kepada Allah, hina di hadapan Allah, tetapi Allah tidak peduli, tetap ditawarkan dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala.
yang selalu memberi tanpa meminta. Anda kita minta banyak sesuatu yang kita ini tidak minta diberi sama Allah. Kita kalau pernah minta kadang-kadang diberi oleh Allah. Mungkin sebabnya seseorang yang digerakkan hatinya sehingga sampai ke kita seperti itu. Kita pernah minta kita. Kita pernah berharap tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian berharap dapat nasi bungkus malam ini. Cel. Berharap nasi bungkus kada? Kada. Belikan aja. Kada berharap belikan kada. Belum yakin yang hadir di sini kada berharap. Dan ada barang makanan, tetapi lihat sayangnya Allah. Pian bukan hanya dapat ampunan malam hari ini, bukan hanya dapat barokah dalam malam ini, bukan hanya mendapat rahmat, tetapi mendapatkan rezeki yang zahir yang bisa kita lihat. Makanan rohani dan makanan jasmani, semua ini karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan hambanya yang mestinya masuk neraka dan disiksa menjadi masuk surga yang senantiasa terbuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Dibuka Allah pintu rahmat, dibuka Allah pintu ampunan kepada siapapun yang ahli maksiat sekalipun, dibuka Allah ampunan, siapa minta ampun. Salah satu contoh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan Nabi Isa alaihi salam pernah lewat di satu kuburan, lalu beliau melihat dan mendengar salah satu penghuni kubur itu disiksa oleh Allah. Nabi Isa ini diberi mukjizat bisa melihat dan mendengar orang-orang yang disiksa di kubur. Melihat Nabi Isa disiksa oleh malaikat azab, dicambuk, dipukul orang tadi. Kemudian dia terus berjalan meninggalkan kubur tadi. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberi juga seperti itu, tapi ketika melihat umatnya disiksa, mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelapak kurma, dibelah Nabi, ada riwayat rata, ada yang riwayat apa? Bekencong gitu lah. Patah dianggap Nabi. Biar sahabat, kenapa mandat ini tidak biasa? Nabi mengajarkan kepada kita. Kalau Nabi saat itu berdoa, kadang mungkin dan doa kita tidak sama dengan doa Nabi Muhammad. Tapi Nabi mengajarkan apa? Ma'anda daun-daun yang basah. Ya, orang berkubur itu membawa daun, kembang, yang basah. Buat apa? Karena kata Nabi, dua orang ini saat ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu namimah, senang mengadu domba. Yang satunya tidak beres di dalam urusan istinja. Tidak dibiarkan sama Nabi. Ditaruh itu benda yang basah. Kenapa? Karena ujar Nabi, selama ini belum kering, dia akan memintakan ampun, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, meringankan siksa orang ini. Ini sayangnya Nabi Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita mau membantai. Coba kalau saat itu Nabi kadang mandat itu berdoa yang nyata, doa kita kan yang sama dengan doa Nabi Muhammad. Diajarkan Nabi yang mudah, bawa kembang, bawa daunan, diandat di atas kubur. Itu sesuatu yang pelajaran yang luar biasa. Tapi Nabi Musa lewat melihat umatnya. Lewat Nabi Musa alaihi salam. Lama kemudian Nabi Isa alaihi salam lewat lagi di kuburan tadi. Sudah beberapa tahun yang dahulu dikelilingi oleh malaikat azab, dilihat oleh Nabi Isa saat ini dikelilingi malaikat rahmat. Oh, beda kan Nabi Isa nih. Beberapa tahun yang lalu malaikat azab, ini malaikat-malaikat rahmat. Nabi Isa alaihissalam kemudian sholat dan berdoa memohon kepada Allah, meminta tahu apa sebab yang dulu kubur itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat azab, tapi sekarang dikelilingi oleh malaikat rahmat. Bermunajat Nabi Isa, ya Allah, apa sebabnya, hendak tahu. Maka Allah Jalla Jalal wa ta'ala azamatuh mewahyukan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, wahai Isa, orang yang ada di dalam kubur itu sepanjang hidupnya dia bermaksiat kepada, sepanjang hidupnya gawiannya pada kekaruan bermaksiat saja, ya Allah. Kemudian dia meninggal,
dan ia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Pas meninggal bininya berkhianat masih lah. Maka ujar Allah, begitu istrinya melahirkan dan beberapa tahun kemudian istrinya tadi mengantar anaknya, mendidik anaknya, diantar oleh ibunya, diajarkan tentang agama, sehingga si anak tadi setelah bisa belajar agama, kalimat yang diucapkannya Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, ya Isa, namaku disebut di bumi dan orang tuanya disiksa di dalam bumi, aku sebagai Tuhan malu dan tidak pantas. Mulai pertama anaknya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, langsung diangkat siksa. Masya Allah. Hanya anaknya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa kalau anak kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, anak kita bisa menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita soleh dan soleh. Amin. Ini dengan apa? Disebut dengan rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sumpah, Allah tidak mungkin menyiksa orang tuanya di dalam kubur, sedangkan anaknya di muka bumi ini mengucapkan namanya Ar-Rahman. La ilaha illallah. Allah. Sedangkan anaknya di permukaan bumi mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya bapaknya tadi diselamatkan dari siksa kubur. Ini adalah sebagian contoh dari kasih sayang Allah terhadap hambanya. Termasuk kandungan Ar-Rahman yang luar biasa adalah doa orang yang hidup, ujar Siddiq, bisa memberikan manfaat kepada orang yang di dalam kubur, padahal yang sudah di dalam kubur tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi dengan rahmat Allah, doa-doa orang di dunia disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburnya. Tetapi oleh karena doa-doa orang masih hidup dan hadiah-hadiah yang disimpan, yang disampaikan, maka dengan rahmatnya, kasih sayangnya, orang-orang yang dalam kubur tadi pun bisa mendapat keselamatan. Kemudian disebutkan yang biasa Allah sampaikan di sini, seorang anak yang berbuat taat dan kebajikan, maka orang tuanya yang ada dalam kubur mendapat pahala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kalian dapatkan di majlis malam hari ini? Abah atau mama pian yang sudah meninggal dalam kubur, mulai pian turun dari rumah sampai pian duduk di majlis ini, ketahuilah pahala itu mengalir ke dalam kubur orang tua pian. Pian dapatkan pahala seperti lebih afdal sholat 1000 rakaat didapatkan orang tua kita. Pian dapatkan hadir majlis, pahala lebih afdal mendatangi orang yang sakit 1000, mentaksiahi orang yang meninggal. Bahkan kata Nabi SAW, setiap langkah yang hampir sama dengan ibadah setahun. Setiap langkah yang hampir dikasih Allah bangunan kota Madinah firjan dalam surga. Bukan hanya kita yang dapat, tetapi orang tua kita pun mendapatkan pahala karena ketaatan dan kebaikan daripada anaknya. Mandalla ala khairin kafa'ilah. Siapa yang menjadikan sebab orang berbuat baik, maka orang itu mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berbuat baik. Malam Sabtu, Ustaz Mahrudin yang datang majlis, pian dapat. Ustaz Mahrudin bukan hanya dapat. Apa yang pian dapatkan seberata, didapat pulang, dikirim pulang, almarhumahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan kuitan kita dalam kubur diberi Allah rahmat. Khususnya yang dikubur di belakang masjid itu seberataan, mudah-mudahan dijadikan taman daripada taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Maka orang tua pun akan memperoleh pahala sekalipun ia tidak pernah menyuruh anaknya untuk berbuat taat. Kuitannya tidak menyuruh kan? Tapi dapat pahala dengan kebaikan anaknya, karena orang tua adalah sebab keberadaan anak tadi. Tapi sebaliknya ujian sedang. Dengan rahmat Allah, apabila orang tua meninggal dunia dan si anak masih halus, belum balik, kuitan meninggal, si anak halus, lain anaknya sudah ganal, dipadahilah,
anaknya masih halus, belum mukallaf, kemudian si anak menjadi dewasa dan melakukan maksiat. Apa yang terjadi? Maka hanya anak yang dapat dosa, sedangkan orang tua terhindar dari dosa yang dilakukan anak-anak. Kita tadi meninggal, anaknya masih halus. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, kita bisa menjadi anak yang birrul walidain, menjadi anak yang birrul walidain, bisa berbakti kepada orang tua kita dan kaitan kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberi sehat, diberi afiat oleh Allah, selalu dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Yang sudah meninggal di antara kita, orang tua kita, berkah kita membaca sholawat, berkah kita hadir di majlis malam hari ini dan majlis-majlis yang lain. Semoga Allah Ta'ala jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun-kebun syurga, diluaskan kuburnya, diterima rohnya di sisi Allah dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan di majlis ini. Kita tahlil, kita hadiahkan khususnya kepada mufti jadi Allah yarham al-maghfur al-alim al-allamah al-habib Ali Masyur bin Muhammad bin Zain bin Hafid. Beliau adalah kakak kandung daripada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zain bin Hafid. Kemudian kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjir, yaitu Datuk Ramayan, dan para habaib yang lain dan para awliya Allah yang lain. Mudah-mudahan berkat kita mahawli sidik, mudah-mudahan kita dapat barokahnya, dikumpulkan dunia dan akhirat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha illallah. La ilaha 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 illallah. La illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sedikit ada undangan dari Habib Fauzi Bahsin
Hadirin dan menyiarkanlah rutinan menjadi satu Isnin bersama majelis JRRJ Tala bersama Jauharatul Nur sekaligus Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Manjiri Datuk Kalampayan dan Imam Syafsi Syumus Al-Qudub Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni dan Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Fagih Wadubuti Al-Habib Ali Masyur Al-Hafib Al-Qudub Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdam Surabaya untuk umum Senin 7 Juni 2021 waktu 20 jam 20 selesai mungkin malam inilah malam Selasa, Senin malam Selasa Jalan At-Tilam Desa Kunyit Majelis JRRJ Tala penuhi protokol yang ceramah insyaallah Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus dan Al-Ustaz Muhammad Farana mungkin ada waktu malam Selasa ini hadiri di majelisnya JRRJ apa itu kepanjangan JRRJ Jalsah Rasul Riyadul Jannah gitu kan Jalsah Rasul Riyadul Jannah mungkin itulah kurang lebih cuma ada waktu malam Senin ini kita diundang semuanya dan ulun sedikit memberikan minta halal minta ridho terlambat masalah seragamnya kemarin sudah ulun ambil di penjahitan ulun ambil yang belum bayar ulun talangi dulu tapi kada ulun julung bajunya baju dibayar sampai ke rumah jadi ulun talangi kemarin itu ambil kurang lebih sekitar 1.750.000 lah ulun antar ke bordiran kata bordiran kurang lebih 1.000.000 bentuk sudah total seberataannya kurang lebih sekitar 71 seragam dari jaket dan rompinya kenapa terlambat kita ini kurma mungkin anak bola juga aja kalau kita belum tuntung lagi makanya bertuntung kita hanya Ustaz Mahudi dan lain sebagainya anak bola juga aja mudah kita seberatan mendapatkan berkah malam ini dan mudah-mudahan kita semuanya malam ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni dosa kita semuanya amin ya Rabbal Alamin masih tadi bagiakan sisanya dua-dua pak yang berompi-rompi ini juga gendangnya malam sampai jam 3 juli 3 sore kalau ini memberi ayamnya enak ya boleh nih taqabbalallahu minkum minta halal minta rupa minta maksud Oh.
bertambah ulang tahun, bertambah umur ulun, bertambah ulun, mudah-mudahan dengan bertambah umur ulun diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang halal yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Terakhir minta doa Ustaz Mahmudi buat ulun khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, mudah-mudahan guru kita Ustaz Nuruddin Syamsuddin dengan bertambahnya umur selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat wal afiat, diberikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak zuriat keturunan sidin dijadikan saleh dan salehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing ke jalan yang diridainya dan menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dihajatkan, hajat-hajatnya dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.